Para anggota Dewan Pleno Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI Manado yang saya kasihi. Pertama-tama, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk datang memenuhi undangan saya untuk kita berapat DPP Pleno malam ini. Kita harus mengevaluasi program kerja kita tahun ini agar kita bisa melangkah lebih jauh. Memang harus diakui ada banyak agenda di bulan-bulan pertama tahun 2022 yang harus dibatalkan karena wabah COVID-19. Dan kita harus menjadwalkan kembali acara-acara yang sudah dibatalkan atau ditunda ini pada bulan-bulan semester kedua tahun ini.